Om Tatang pernah baca ada di buku. Ini bukunya. Om Tatang udah baca semua isi bukunya? Sudah atuh, Dep. Om Tatang hafalin? Wah, jangan nuduh atuh, Dep. Ya tidak atuh, Dep. Sekarang, Debi dengerin Om Tatang ya. Waktu Pak Daris ngajar, Pak Daris teh pernah manggil Om Tatang. Tatang! Wah. Mahasiswa teladan yang sekarang jadi ketua senat, kesini. Om Tatang jalan. Siapa Darlis? Ada apa? Dalam pelajaran akuntansi, ada yang dinamakan aktiva dan pasiva. Debbie tahu apa tidak? Aduh. Debbie harus banyak belajar sama Om Tatang ini supaya ngerti pelajaran akuntansi. Gimana cara ngejelasinnya ya? Begini, Deb. Debbie tidak boleh benci sama Papa Debbie. Coba Debbie ingat-ingat waktu Debbie sama Papa Debbie bahagia. Jangan lupa ya, nanti perhiasannya dipakai semua ya, biar mama senang melihatnya ya. Iya pak, tapi kan perhiasannya ada di papa. Oh iya, nanti papa kasih ya. Tapi jangan lupa, jangan dikasih orang lain ya. Mama teh kerja jauh-jauh buat siapa? Bukan buat orang lain, tapi buat ngebahagiain kita, buat ngebahagiain Debbie. Gak adil mah. Masa Debbie dibeliin emas lebih banyak daripada papa? Ini papa cuma satu. Iya, nanti dibeliin, Pak. Mau nanti? Maunya sekarang. Toko emas mana yang buka jam segini? Ayah-ayah wae. Bagus ya? Iya, mah. Sudah. Ya sudah kalau sudah. Terusannya apa, Om? Begini, Deb. Kalau Debbie lagi sebel sama Papa Debbie, coba bayangin waktu Debbie gembira sama Papa Debbie. Supaya Debbie teh senang. Iya, Om. Om Tatang mah yakin Papa Debbie teh sayang sama Debbie. Menurut pelajaran akuntansi, itu namanya... apa ya namanya? Makasih ya, Om. Debbie udah ngerti sekarang? Wah, alhamdulillah kalau Debbie teh sudah ngerti. Jadi Om Tatang teh tidak usah ngajarin Debbie pelajaran akuntansi. Iya, Om. Alhamdulillah. Tapi besok Debbie harus ke kampus ya. Jangan bolos lagi. Pak Darlis suka marah kalau ada mahasiswanya yang suka bolos. Iya, Om. Nanti Debbie pulang ke rumah Papa Debbie. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Bentar, Debbie. Tatang, kamu ngapain deket-deket anak saya? Kamu rusak ya? Astagfirullahaladzim, Kang Dadang. Tatang cuma mau ngajarin Debbie pelajaran akuntansi ini. Hah? Akuntansi, akuntansi. Sana pergi. Jangan dekat-dekat tanah saya. Ya sudah kalau nggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Debbie, pulang yuk. Papa jahat. Debbie. Debbie. Segala-gala Tatang nih. Pengaruhin Debbie. Apa jangan-jangan ngedek supir lagi.